Absayan Museo, bentuknya seperti bunga teratai. Ayo, ayo kita masuk yuk. Kita mau lihat itu, Cin. Petualangan manusia dari NASA. Let's go, Cin. Ini loh. Ada apa, Cin? Itu astronot namanya, Cin. Eh, jangan didorong, eh. Dilihat aja, nggak boleh didorong-dorong. Tuh. Astronot. Wah. Miminya beli tiket. Acan sama Acin malah main-main. Udah. Wes. Sampun. Woi. Yang ini malah joget. Enggak. Inilah roket NASA. Ini Chan kalau mau bikin roket. Untuk anak-anak bisa pakai kostum ini, Chan. Wow, yuk pilih. Coba pilihin nih. 110 sampai 200. Chan pakai, Chan. Inilah astronot Achan. Oh loh, ayah. Oh mau difoto, bentar. Inilah astronot dari Indonesia atas nama Almira. Tuh ribet amat. Dah, yuk. Bling-bling sepatunya. Wes. Sini, baris. Inilah dua astronot dari Indonesia yang akan menuju planet. Planet apa, Chan? Matahari. Mau ke matahari. Mau ke matahari Department Store. Inilah jalannya astronot kalau di bulan. Nah, kayak gitu. Nah, gitu, Cin. Kalau jalan di astronot di bulan tuh gitu. Pelan-pelan. Toeng, toeng. Kita memasuki, wow, apa ini? Dreamers. Ini para pemimpi. Ini yang dia punya visi, punya gagasan untuk bisa pergi ke bulan. Orang-orang ini, Chan. Jadi kalau kamu punya cita-cita ke bulan, ini. Ini dulu yang pertama kali naik roket itu Amerika sama Uni Soviet. Ini enggak. Jadi dulu sebelum manusia pakai monyet dulu. Jadi biar dites dulu bener enggak aman. Jadi pakai monyet dulu waktu itu. Ngerti ya, Mucin? Alah. Mati. Kabur. Ini pernah terbang ke planet Jupiter. Ih, kamu ngapain sih kok mati semua, Jin? Jangan dipencet-pencet, Jin. Mati semua. Ya udah. Rusak nanti. Lari. Ini apa ini, Jin? Eh, apa, Chan? Ini. Ini apinya yang ngeluarin api tuh. Nih, jadi ngeluarin apinya segini nih. Wow. Buat goreng nasi goreng bisa nih, Chan. Bikin roket. Nah, mau pilih yang mana? Acin pilih ini ya. Nih sini. Taruh di sini. Kertasnya warna hitam, Chin. Nih, color warna yellow, Chin. Biar kelihatan kayak Mas Acan itu loh. Ini hasilnya punya Acin dibantu sama Mimi.
Hey Chan, ini lo, ini manusia, ini gedungnya yang kita datangi, tuh roketnya segitu tuh. Jadi kalau kamu naik roket, yes, besarnya 110 meter. Kalau ini versi kecilnya nih. Ini tahapan-tahapan dilepasnya. Pertama pantatnya dulu, ini badannya, terus ini, terus kepalanya. Nah, ini. Kepalanya dicopot. Ini kayaknya isinya manusia ini. Ini emang kecil nih, Sa. Iya, loh. Loh, ini kan miniaturnya. Oh, ini jadi nih. Aslinya gede ya? Aslinya gede banget. Serumah kita kali. Tuh, lo membawa kru. Ini tempat orang naiknya. Iya. Wow, ini Chan, jenis-jenis roketnya Chan. Dari yang kecil banget sampai yang gede. Iya, itu zaman dulu. Woi, jangan digedor-gedor. Orangnya segini nih. Nih orangnya. Roketnya, wih, gede. Panjang. Oh, panjang. Ini jenis-jenis pakaian astronot. Ini loh, Chan. Kalau pipis gimana, Chan? Ngerti ya kamu? Ini yang gemut nih. Ini lengkapnya, versi lengkapnya. Ini kalau gua tol. Repot nih garuknya. Kendaraannya Chan. Kendaraan di luar angkasa. Kalau makan di bulan, kalau kamu mau ke bulan, ke planet, makanannya ini nih, betulnya. Kalau kamu kan coki-coki, bang-bang. Ini apa ya? Oh, ini ada jeruk. Jadi bisa makan makanan kaleng. Gimana caranya kan? Ditutup. Iya, harus dibuka nanti tuh makanan. Gimana caranya nanti nggak bisa makan? Tuh ada asparagus makanannya. Nanti nggak bisa makan. Potato. Menunya kopi, jus, wafer, granola, macam-macam lah. Itu loh foto yang berhasil ke bulan kan. Iya, yang pernah ke bulan ya orang ini pertama kalinya. Udah pulang dia, udah pulang ke bumi sekarang. Wih, wow, dia naik. Oh, ngintip. Ini loh dalemannya. Pengemudi. Kebayang gak Chan kamu, Chan? Ke bulan. Berani gak kamu? Ya kan orangnya banyak kalau ke bulan. Gak ada ya? Nanti lupa dong. Kak Chin mau ke bulan gak ya? Naik ini kalau ke bulan. Gak mau aku. Gak mau, maunya ke Tebet aja ya. Ini kalau pulang ke bumi Chan, naik ini tuh parasutnya tuh. Biasanya terus terjun ke air gitu. Kita akan merasakan experience naik pakai roket dan turun ke bumi lagi. Jadi yang ngerasain Achan sama Didi, siap? Good, thank you. Ini mesinnya simulasi. Mesin simulasi. Kita akan mencoba simulasi terbang. Jadi kita kayak pura-pura. Tapi kita ngerasain itu badannya tuh beda, Chan. Pokoknya rasain aja ya. Oke, kamu duduk di sini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ayah kamu di sini. Oke. Okay. Oke, okay, kita masuk. Jadi ngerasain gravitasi kan? Yes, okay. For the whole simulation, sir, just focus on the video. Okay. Everything focus will the be video. Okay. Likewise, the little red dot can help you out if you're not feeling too good. Okay, okay sir. Thank you. Okay, Chan.
kita merasakan terbang ke angkasa. Kita merasakan terbang ke angkasa. Jadi nggak apa-apa emang? Ya nggak apa-apa, ini kan merasakan. Jadi bisa nafas nggak? You are about to experience a flight simulation like those of Gus Grissom and other Mercury astronauts four decades ago. As it rotates, this centrifuge will increase and then decrease the force of gravity, or G's, as though you're riding Liberty Bell 7 into space and back. Keep your eyes on the monitor, your spacecraft window. Gus Grissom will be your guide. Have a good flight. Okay, kita merasakan. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Miles per hour. The pressure you're feeling is an increase in G's due to the quick acceleration. Two minutes and 33 seconds into the flight, Liberty Bell 7 fires its thrusters to separate from its redstone rocket. You are now floating in space, weightless. Now begins the crucial re-entry into Earth's atmosphere. As your spacecraft increase once again, Gus Grissom endured more than 10 G's. In this simulation, you are experiencing 2. As Liberty Bell 7's parachute unfolds, prepare for splashdown. Liberty Bell 7 splashes down 300 miles southeast of Cape Canaveral. Congratulations, you have successfully simulated America's second manned space flight. Biasa-biasa aja sih. Nih, kita sudah merasakan, menjadi astronot. Cara terbang dan turun ke bumi lagi. Pusing. Rasanya pusing ya. Wih, rasanya pusing-pusing gimana gitu ya. Thank you. Woi. Saudara-saudara, tadi merasakan menjadi astronot terbang dan balik lagi ke bumi. Rasanya sekarang pusing. Padahal diputer. Oh, diputer. Nih, muter nih. Jadi kita tadi di dalam itu kayak diputer-puter. Prosesnya, kayak gitu, Chan. Ini latihannya astronot beneran tuh pakai mesin ini, Chan. Ya, inilah astronot yang baru pulang dari bumi. Gimana, Pak? Capek ya, Pak? Nah, itu juga baru pulang dari bumi. Baru pulang dari planet. Sudah turun ke bumi. Udah rindu soto ya sama rawon? Dapat dulu ya. Nih lo, sepatu glitter. No. Bling-bling. Sukanya Acin. Ini satu lagi.